untuk kegiatan pada kami lakukan ini, yang takikon ini, pertama itu pengenalan, pengenalan yang namanya organisasi IMATAP itu. Okay. Dan juga kami melakukan kegiatan yang dinamakan Malam Puncak itu, ada nama Pinggun. Okay. Itulah letak malam keakraban kami. Jadi untuk tahapan 3 hari 2 malam itu, untuk hari pertama itu adik-adik dan mahasiswa baru ini diajarkan bagaimana cara berorganisasi yang baik dan benar di hari pertama. Di hari kedua itu untuk round dan acaranya, pihak panitia itu membuat supaya mereka itu lebih akrab dengan kakak-kakaknya dari semua universitas yang ada di seluruh provinsi Aceh. Di malamnya adik-adik ini dibentuk kelompok untuk dream sharing. Namanya kami buat namanya itu dream sharing. Jadi adik-adik ini berkumpul merenungkan apa tujuan mereka sebetulnya untuk berkuliah di Aceh ini, apa cita-cita yang ingin mereka capai selama berkuliah di Aceh. Dan setelah dream sharing itu, ada juga acaranya yang kami namakan itu Malam Puncaknya. Jadi di situ kami merenungkan kepada adik-adik ini peran orang tua terhadap mereka. Peran orang tua terhadap mereka selama mereka berkomitmen keluar dari rumah mereka untuk melanjutkan program studi mereka di universitas yang ada di Provinsi Aceh. Adik-adik sekalian dari berbagai universitas di Aceh. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada The Missioner, panitia dan adik-adik sekalian sudah bergabung dengan IMATAP Aceh. Jadi ini dia ajang untuk silaturahmi kita. Jadi untuk silaturahmi kita di Aceh agar saling kenal mengenal. Ya, inilah dia tujuan dari TDRMK. Saya harapkan ajang ini dapat membentuk soliditas, membentuk keakraban, kita saling mengenal. Jadi kalau sudah di luar itu tetap solid, sapa menyapa. Jadi ada kawan nanti tolong dibantu, ada kawan susah tolong dibantu, sama-sama pahit, sama-sama senang. Itu dia tujuan karena kita merantau sama. Mudah-mudahan nanti teman-teman, adik-adik kita lebih sukses lagi. Ya, ikutin jenjang-jenjang di pendidikan. Artinya apa? Artinya dengan slogan yang tadi, amati, pahami, aksi. Berarti pahami, amati aktivitas kuliah. Adik-adik lihat nanti ada yang berorganisasi, ikutin organisasi. Karena itu adalah membentuk karakter kita, penyampaian aspirasi jiwa kita dalam perjuangan pendidikan. Jadi jangan nanti kuliah di rumah aja, nanti itu tidak membentuk, terkungkung karakter kita. Jadi dengan adanya berorganisasi ini nanti bisa ikut ada IMATAP, nanti ada lagi di luar IMATAP, ada dia nanti HMI, IMM, segala macam ya. Di sanalah wadah perjuangan kawan-kawan. Ya, tapi belajar tetap juga. Jangan nanti tinggal nanti pelajaran gara-gara ikut organisasi. Jadi dua-dua harus tetap berjalan. Ya, mudah-mudahan nanti dengan arahan daripada Ketua IMATAP dan Komisioner, adik-adik kita semua ini dapat belajar, dapat menggapai cita-citanya sesuai dengan apa yang adik kita citakan semua. IMATAP Aceh! Amati, pahami, aksi! Mantap!